Proyek pembangunan rumah sakit tipe B rujukan bagian selatan Papua terbengkalai. Pada saat yang sama, pemilik hak ulayat mempersoalkan tanah tempat pembangunan dan meminta proses pengerjaan dihentikan. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menjamin proses pengerjaan tidak dihentikan, namun administrasinya yang dibenahi. Proyek bangunan bakal rumah sakit tipe B yang akan menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah Papua bagian selatan saat ini, kondisinya memprihatinkan. Pada saat terakhir dipantau, tidak tampak aktivitas pembangunan dilaksanakan. Bahkan tidak seorang pun ditemui tim di tempat pembangunan yang memang jauh dari pemukiman. Sehari sebelumnya ketika terjadi pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, para pihak yang mengaku pemilik sah lahan tempat rumah sakit tipe B tersebut dibangun meminta kepada Dinas Kesehatan untuk menghentikan proses pembangunan rumah sakit tersebut. Lantaran bukan lahan tersebut yang dimaksudkan oleh para pemilik hak ulayat. Tadi kami sudah bicara dengan Kepala Dinas bahwa, sudah sampaikan kepada Kepala Dinas bahwa bersifat pemberitahuan kepada beliau bahwa tanah itu tanah bermasalah dan tidak boleh dulu dibangun rumah sakit tipe B. Tanah yang di Kemundu itu tanah bermasalah, tidak boleh dibangun rumah sakit tipe B. Itu kami sudah sampaikan kepada Pak Kadis yang baru, Kepala Dinas Kesehatan yang baru. Sedangkan tanah yang dialokir oleh masyarakat dengan pemerintah daerah waktu itu tanah di Lepro, tanah di Lepro Seri di mana ada kantor Dinas Kesehatan. Itu rumah sakit tipe B seharusnya dibangun di situ. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Merauke ketika dikonfirmasi menjamin kegiatan pembangunan rumah sakit tipe B tersebut akan terus dilaksanakan sambil terus merevisi administrasi. Tidak, pembangunan tidak dihentikan, sedang dalam berproses. Tapi dari sisi administrasi harus kita lengkapi. Ya. Karena ini merupakan komitmen dari Pak Gubernur, Pak Bupati, bahkan sampai ke kementerian. Karena kita sudah dimasukkan dalam rujukan regional. Regional ini wilayah selatan Papua. Dan ini harus jadi. Cuma seperti yang di awal-awal saya bilang, mungkin akan mengalami hambatan sedikit. Karena dari sisi administrasi harus kita lengkapi. Dan saya ingin juga ada ketegasan hitam di atas putih, mana kewenangan provinsi, mana kewenangan kabupaten, sehingga jelas kita bangun yang di sini, provinsi yang di situ. Pemilik hak ulayat tidak mengizinkan proses pembangunan rumah sakit tipe B di Kompleks Veteran sebelum tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Juanda Bosco, Kompas TV Merauke.